Nanti cara maksimalkan pendapatan kalian di aplikasi Bigolive, aplikasi penghasil saldo dana di tahun 2024 ini masih terbukti membayar. Kita tanpa live streaming aja bisa mendapatkan income dari sini, guys. Nah, di sini saya akan bagikan tutorialnya untuk maksimalkan penghasilan kalian di aplikasi ini. Dan untuk kalian yang belum punya aplikasi Bigolive, silahkan kalian download terlebih dahulu. Linknya sudah sertakan di kolom deskripsi ya, guys. Nah, di sini saya akan langsung record kamera habis terlebih dahulu. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan untuk kalian yang sudah mendownload, silahkan kalian daftar terlebih dahulu. Dan kalian untuk mendapatkan income-nya di sini itu ada dua cara, guys. Ada dua cara, yaitu menonton live streaming dan menonton video di sini. Dan untuk menonton live streaming, semakin lama kalian menonton live streaming, akan semakin banyak pendapatan kalian di sini. Nah, dan begitu juga dengan menonton video, akan semakin lama kalian menonton video, akan semakin banyak kalian mendapatkan koinnya di sini. Nah, di sini koin-koinnya ini, nah di sini untuk per satu putaran itu hingga 250 koin ya, guys. 250 koin. Dan di sini silahkan kalian perhatikan, dan untuk koinnya itu akan masuk di sini. Nah, akan masuk di sini, dan saya sendiri sudah mendapatkan hingga 1.500.000 rupiah lebih ya, guys. Dan untuk koin yang belum saya cairkan itu sejumlah 8 juta koin di sini. Nah, situ belum saya tukarkan menjadi rupiah, belum saya tarik. Nah, di sini untuk mendapatkan koin-koinnya ya tadi, guys, menonton live streaming dan menonton video. Dan untuk cara maksimalkan pendapatan kalian di aplikasi Bigolive di sini, kalian perbanyak menonton live streaming dan perbanyak menonton video aja, kalian sudah bisa maksimalkan penghasilan kalian di sini, guys. Dan buktinya saya mendapatkan hingga 1.500.000 rupiah dari aplikasi Bigolive ini. Nah, di sini untuk penarikannya silahkan kalian klik tarik di sini. Nah, di sini kan saldo saya 0, ini tidak bisa melakukan penarikan. Di sini untuk melakukan penarikan silahkan kalian klik penukaran di sini. Nah, ini kan gagal. Dan untuk kalian yang ingin menarik, setelah kalian klik yang penukaran, kalian akan disuruh untuk memasukkan kode password transaksi kalian, atau akan disuruh untuk menentukan kode passwordnya yang nantinya kalian akan disuruh untuk menautkan Dana atau OVO atau GoPay atau yang lainnya, yang nantinya akan disuruh untuk menerima uangnya itu. Dan kalian perlu banget untuk menariknya saat itu juga. Dan untuk riwayat penarikan saya di sini, ini bukti kalau aplikasi ini masih membayar, guys. Nah, ini yang saya tarik tadi ini belum masuk di akun saya. Dan ini saya tarik kemarin-kemarin itu sudah masuk semua. Dan ini ada banyak sekali, guys. Ada banyak sekali. Saya pernah juga tarik lewat PayPal, lewat Dana, dan cukup itu aja. Nah, untuk cara mendapatkan income-nya mungkin semuanya udah paham, dan untuk cara penarikannya mungkin semuanya udah paham juga. Dan untuk informasi kali ini saya mengerti sempurna.